Hey moms, welcome back to my channel Elina Diape. Okay moms, dalam kesempatan kali ini saya akan unboxing dan review panci serbaguna dari Qtu. Okay, daripada penasaran, langsung saya buka aja ya moms. Panci serbaguna ini saya belinya di Shopee ya, dan nama tokonya adalah Pomade _ Surabaya. Buat moms yang ingin samaan dengan saya, bisa langsung klik link tokonya di description box bawah ini ya moms. Oke, ini dia panci serbaguna dari Qtu. Ini kalau kita lihat dari cover boxnya, satu paket ini terdiri dari 4 pieces ya moms. Langsung kita keluarkan ya. Ini dia copper square pen dari Qtu. Lalu ada steamer, alat untuk mengukus. Ada juga deep fryer, ini untuk menggoreng. Dan ada tutup kaca. Wow, tutup kacanya ini lumayan tebal dan berat ya moms. Nah, bisa kita lihat panci ini terbuat dari bahan anti lengket, dan di bagian luarnya juga sama bahan anti lengket. Bisa digunakan untuk kompor gas, kompor induksi, dan kompor listrik. Sedangkan gagangnya ini terbuat dari stainless steel yang tebal, tapi dalamnya berongga sehingga saat kita memasak tidak merasa kepanasan saat memegangnya ya. Untuk ukuran panci ini adalah 24 cm kali 24 cm dengan tinggi 8 cm. Selanjutnya ini ada steamer, alat pengukus yang masih terbungkus dengan plastik. Oke, langsung kita buka aja ya. Dan ini ada 4 kaki untuk alas steamernya tadi. Langsung kita pasang aja ya moms. Nah, jadinya seperti ini. Langsung kita taruh di pancinya. Ini bisa kita gunakan untuk mengukus pepes ikan, mengukus kue, atau dimsum. Next ada deep fryer. Ini bisa kita pakai untuk menggoreng kentang goreng, fried chicken, nugget, dan lain-lain. Lalu ini ada tutup kaca yang dilengkapi dengan lubang udara. Ini fungsinya bisa mengontrol masakan saat kita masak apakah sudah matang atau belum. Berat total dari panci serbaguna ini ada 2 kilo ya moms, dan untuk harganya hanya Rp215.000 dengan ongkir 0 rupiah. Kalau menurut saya, panci serbaguna dari Qtu ini recommended sekali ya moms, karena bahannya bagus, tebal, tapi harganya sangat hemat di kantong. Oke mam, itu tadi review dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya moms. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Elina Diape. Bye bye.